Pemirsa selebgram yang bernama Rahel Penia Salim Nauderer dan sang asisten Maulida Hairunisa memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa dengan status sebagai tersangka pada Senin 8 November kemarin. Ketiganya diperiksa terkait kasus dugaan melarikan diri saat menjalani karantina di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Pademangan usai berlibur dari luar negeri.